Pendekar Latah Jelit 36 Karena kehabisan tenaga Hong Lei Molly tidak leluasa kembangkan ginkeng untuk berkelit puluhan jurus kemudian, kepalanya sudah terasa pening. Di saat dia menghadapi saat kritis itulah, tiba Kong Sun Ki membentak, siapa itu belum lenyap suaranya, tampak sesosok bayangan bagai anak panah melesat tiba, belum tiba orangnya, di tengah udara sudah memukul, namun kekuatan pukulannya sebaliknya menerpa ke arah Hang Lei Moli. Hang Lei Moli sudah sesak napas tertekan oleh pukulan Bi Kong Chiang Kong Sun Ki, tiba terasa segulung angin pukulan menerpa lagi, keruan bukan kepalang kagetnya. Tapi, aneh sekali, walau tenaga pukulan ini amat kuat, namun terasa amat lunak sekali. Seketika Hang Lei Molly merasa badannya enteng, tanpa kuasa badannya terdorong mundur beberapa langkah. Namun napasnya seketika enteng dan segar. Sekilas tertegun, cepat sekali Hang Lei Molly paham duduknya perkara. Kiranya orang itu menggunakan tenaga pukulan lecah yang hebat, sejurus dua manfaat, di samping memutus kekuatan pukulan Biak Hong Yang Kong Sun Ki sekaligus mendorongnya mundur beberapa langkah, sehingga dirinya bebas dari belenggu pukulan berbisa Kong Ki. Sudah tentu Hang Lei Moli keheranan semula dia sangka Bulim Tian Kiao atau Xiao Go Kan yang menolongnya setelah dia melihat tegas, orang kiranya laki kekar berusia 30-an, hawa sedingin ini, dia hanya memakai baju tipis, pakaiannya banyak tambalannya mirip benar dengan pengemis gelandangan. Setelah melihat tegas muka orang, seketika heran hatinya, serasa di mana dia pernah melihat orang ini, namun kapan dia pernah melihatnya sudah tak ingat lagi. Terdengar laki itu berkata berbisik, "Kau tanya siapa aku? Aku laki tak bernama yang tidak suka melihat tingkah lakumu, kau menganiaya seorang perempuan, aku tidak bisa berpeluk tangan. Baik, kau suka turut campur?" Marilah kau ukur kepandaianku, jengek Kong Sun Ki, sebat sekali dia mendesak maju terus melayangkan telapak tangannya menampar kepala. Jangan aduk pukulan teriak Hong Lei Molly memperingatkan, tapi sudah terlambat, belang kedua pihak sudah beradu pukulan, orang itu hanya tergeliat sedikit. Kong Sun Ki sebaliknya tersurut mundur tiga langkah. Keruan kaget dan girang hati Hong Lei Molly. Maklumlah pukulan beracun Kong Sun Ki amat lihai, menurut apa yang dia ketahui, dalam kolong langit ini, kecuali ayahnya dan gurunya takkan ada tokoh yang berani beradu pukulan, namun laki ini berani melawan pukulan Kong Sun Ki, sedikit pun tidak kelihatan terluka atau keracunan. Namun hati Hang Lei Moli masih kebat-kebit, Kuatir orang tidak kuat bertahan lama, lekas Hang Lei Moli tenangkan diri menghimpun semangat kerahkan tenaga mengusir hawa beracun yang merembes ke badannya, supaya nanti dia siap membantu orang itu bila perlu. Untung Hang Lei Moli membawa pisiatan buatan ayahnya, paling Hang Lei Moli hanya mengendus sedikit hawa beracun saja cepat sekali rasa muar dadanya sudah hilang, semangatnya sudah pulih bergairah. Sementara itu Kong Sun Ki berdiri berhadapan dengan laki itu, jarak kedua pihak ada tiga tombak. Kong Sun Ki lintangkan tangan, telapak tangannya tegak lurus seperti golok, matanya lekat mengawasi musuh, sementara laki itu pun pasang kuda, sebelah tangan terkepal, tangan yang lain melintang di dada, keduanya beradu pandang seperti ayam jago yang saling incar mencari posisi kelemahan musuh. Hang Iaye Moli tahu Kong Sunqi Ki sudah kerahkan Hoa ah Hiatu dan Hou Kut Chiang, sementara laki itu menggunakan Kim Kong Chiang melindungi badan. Keduanya siaga menunggu serangan lawan, menunggu kesempatan untuk menyerang titik kelemahan lawan. Sekonyong Kong Sunqi Ki menghardik bagai guntur menggelegar secepat kilat dia menubruk maju, tampak sinar hijau berkelebat amat di luar dugaan Hong Lei Moli, Kong Sun Ki tidak gunakan kedua ilmu berbisa, tapi mengandalkan pedang lemasnya, sekaligus diakembangkan Yohun Kiam Hoat ajaran keluarganya. Ternyata setelah beradu pukulan barusan Kong Sun Ki dapatkan kekuatan tenaga dalam lawan teramat tangguh, pukulan Hua Hiatu dan Hou Kut Chiang yang dia kena ditolak balik, untung dia sudah berhasil meyakinkan lewekang rahasia keluarga Xiang, cepat melindungi jantung, kalau tidak bukan lawan yang terluka malah diri sendiri yang terserang racunnya sendiri. Setelah mengalami pukulan berat, semula dia masih hendak menggunakan kedua ilmu berbisa ini untuk membunuh lawan, tapi melihat gaya dan kuda lawan sekokoh gunung dan setenang lautan samudra, sedikit pun tidak menandakan keracunan, hatinya menjadi was dan ragu. Untunglah karena keraguan ini, Kong Sun Ki tidak berani gunakan ilmu beracun lagi, sebetulnya lW Kang laki itu hanya sedikit unggul, betapapun akhirnya pasti keracunan juga, kalau dinilai, Kong Sun Ki akhirnya tetap lebih untung. Kini Kong Sun Ki tidak gunakan pukulan berbisa malah menggunakan pedang, justru kebetulan malah bagi laki itu, Kong Sun Ki menubruk cepat, dia pun menangkis dengan cepat, Terdengar suara teng dibarengi kembang api berpijar, di dalam waktu sesingkat itu tahu laki itu sudah cabut golok dengan jurus liong ihangbu, pedang mestika kong Sun ki kena ditangkisnya pergi jengeknya dingin, bagus, mari ku tandingi kepandaian bermain senjata. Golok pusaka yang bagus tak urung kong Sun ki berseru memuji. Maklumlah pedang lemas Kong Sun Ki sendiri adalah senjata mestika yang dibikin dari baja murni yang lemas, biasanya dia buat sabuk, sembarang waktu bisa dia lolos untuk senjata, pedang mestikanya tak mampu memapas kutung golok lawan, setelah saling bentroh, kedua pihak tidak cedera sedikit pun, maka dapatlah disimpulkan bahwa golok lawan pun senjata mestika, jelasnya kualitas dari bikinan golok mestika lawan tidak lebih rendah dari pedangnya. Yang menimbulkan seruan Kong Ki bukan melulu golok lawan yang bagus, namun ada maksud yang lain, yaitu pada gagang golok orang ternyata disoroti sebutir jamrut metu kucing yang berkilauan sebesar kelengkeng. Hanya jamrut metu kucing, ini saja nilainya cukup untuk membeli sebuah kota besar, demikian sarung goloknya di emas murni. Laki ini berdandan sebagai pengemis, namun golok mestika bernilai begitu tinggi, mau tidak mau Kong Sun Ki serba ragu dan curiga. Semula Hang Lei Moli sendiri tidak perhatikan, setelah mendengar pujian Kong Sun Ki baru dia melihat jelas, tapi kecuali memperhatikan goloknya itu, dia pun perhatikan bentuknya, golok yang dipakai ini adalah golok melengkung seperti bulan sabit yang biasa dibuat gaman oleh setiap kaum bangsawan negeri Kim. Mau tidak mau timbul rasa curiganya, mungkinkah yaki ini orang Kim seorang gagah yang punya pambek besar seperti bulim Tian Kiao? Apa yang menjadi perhatian Hang Lei Molly akhirnya menjadi perhatian Kong Sun Ki pula, Sedikit merandek, segera dia tekan pedang seraya membentak, "Siapa kau?" "Peduli siapa aku? Kau tidak kenal aku, sebaliknya aku kenal kau. Kau sampah persilatan yang durhaka dan pengkhianat bangsa, berani sewenang di sini, jiwamu takkan kuampuni lagi." Lihat golok. Sinar kilat berkelebat, saling gubat dan serang menyerang laksana dua naga yang berkelahi di tengah udara. Kedua pihak kali ini kerahkan seluruh kepandaian dan ilmu masing untuk menggempur lawan. Pertempuran semakin sengit, kong Sun ki dilandasi dua aliran ilmu dari lurus dan sesat, yang ia mainkan sekarang adalah yohun kiam hoat ajaran keluarganya. Maka permainannya amat lancar dan lincah sekali, sesuai dengan namanya, yohun kiam hoat mengutamakan kelunakan menundukkan kekerasan. Sekaligus Kong Sun Ki kerahkan tai yang pahat Soh ajaran lewekang dari keluarga siang pada permainan ilmu pedangnya, maka perbawanya berlipat ganda, jurus serangannya pun menjadi lebih ganas. Walau lewekangnya masih lebih rendah dari lawan, tapi di dalam pertempuran seru ini permainan jurusnya jauh lebih menguntungkan. Lambat laun dia berhasil merangsak lawan, sehingga laki itu hanya mampu memeladiri diri belaka. Dengan seksama Hong Lei Molly perhatikan pertempuran ini, tiba dia berteriak, masuk Kun Kong putar ke Sian tusuk giok gan hiat laki itu tengah diserang pedang Kong Sun Ki yang aneh dan lihai, di saat dia keripuhan dan tidak tahu cara bagaimana harus mengatasinya. Tiba mendapat petunjuk Hong Lei Moli, serta merta dia bergerak menurut apa yang diserukan, betul juga keadaannya terdesak berbalik bisa balas menyerang. Sejak kecil Hong Lei Molly dididik oleh ayah Kong Sun Ki, ilmu pedang keluarganya sudah dia pelajari seluruhnya dengan matang. Maka kemurnian dari Huang Kiam Hoat ini dia lebih matang dan apal dari Kong Sun Ki. Dengan memberikan petunjuk tanpa dia menggerakkan kaki tangan, berarti dia sudah bergabung mengeroyok Kong Sun Ki. Keruan Kong Sun Ki amat gusar, bentaknya, kurang ajar. Li Ujing Jing Ye Au. Kau malah membela musuh luar. Musuh luar apa jengek Hang Lei Moli, hektometer barusan kau sudah begitu besar nafsumu untuk membelah kepalaku. Lekas masuk lekong, putar ke Sian pedang menusuk Tian Chu telapak tangan gempur hiat hei katanya terakhir dia tujukan kepada laki. Sudah tentu malu menyesal dan marah pula Kong Sun Ki dibuatnya, mulutnya kelakep, setelah beruntun dapat punahkan beberapa jurus serangan bahaya Kongsun Ki, kini laki itu sudah merubah situasi berbalik dia yang lebih unggul di atas angin. Di tengah pertempuran seru itu, tiba laki itu menghardik, diberi tidak membalas kurang hormat lihat golok seketika sinar goloknya berkembang seperti jala, diiringi benturan yang berdering nyaring. Kedua pihak begitu saling beradu lantas merubah gerak tipu masing, Cepatnya melebihi suara, sampai pun Hang Lei Molly yang punya dasar kepandaian tinggi sudah mengawasi dengan seksama. lagi, Tiba dilihat hanya cahaya golok dan pedang, tidak bisa membedakan bayangan kedua orang lagi. Dengan golok cepatnya laki itu berhasil menekan dan mengurung lawannya, maka tidak perlu mendapat petunjuk. Hang Lei Molly lagi mau tidak mau, Hang Lei Molly memuji dan kagum dalam hati. Baru sekarang Kong Sun Ki insaf bahwa di dalam meyakinkan ilmu goloknya lawam pun mempunyai keistimewaannya sendiri, sebetulnya sama tinggi dan sejajar tingkatannya dengan Yohun Kiam Hoat keluarganya. Umpama tadi orang tidak mendapat petunjuk Hang Lei Molly. bila orang menggunakan ilmu goloknya ini untuk menandingi pun takkan terkalahkan. Bagi dua jago silat yang setaraf kepandaiannya, di dalam pertempuran mengutamakan kesempatan terlebih dahulu untuk menyerang dan mencecar. Dengan mendapat petunjuk Hang Iye Moli, laki ini berhasil menempatkan posisi yang lebih unggul, dari pihak diserang kini berbalik menyerang, sudah tentu ganti Kong Sun Ki yang dirangsaknya mencak. Dalam sepemin manteh, laki itu sudah membacok 81 jurus. Di waktu membacokan golok pada jurus ke-81, Kong Sun Ki sudah tak mampu berkelit lagi, tak mampu menyentuh lantas merubah jurus permainan pula, terpaksa dia harus menyambut secara kekerasan tank kuping terasa pekat, ujung pedang Kong Sun Ki terpapas sedikit oleh tabasan goloknya. Gaman kedua pihak sama senjata mestika, kualitas logamnya sama, kini ujung pedang Kong Sun Ki terpapas putus sedikit. Ini menandakan lekang Si Iyaki lebih unggul sedikit dan lagi permainan ilmu golok orang sedemikian hebat ditambah ketajaman goloknya lagi, maka perbawanya lebih unggul dari Yohun Kiam Hoat yang dimainkan Kong Sun Ki. Setelah masukkan golok ke sarungnya, laki itu bersenjata terpapas putus, dalam keadaan serba kalah sudah tentu dia tidak berani melanjutkan pertempuran, segera diangkat langkah seribu, tapi tak lupa dia mengolok untuk menutup rasa malunya. Hari ini kau dibantu semua aiku, Biarlah lain kesempatanku perhitungkan kepadamu. Bagus, sembarang waktu aku menunggu tuntutanmu. Kau tidak cari aku, akulah yang akan mencarimu. Ejek laki itu, kuatir Hang Lei Molly terluka, maka dia tidak hiraukan Kong. Sun Ki lagi setelah masukkan golok ke sarungnya, laki itu berpaling serta memberi hormat kepada Hang Lei Molly. Katanya, "Liu li hiap kau baik saja. Terima kasih akan bantuan Hohan, aku tidak apa, sayang bangsat itu lari. Harap tanya siapakah nama besar Hohan. Semakin pandang Hang Lei Li seperti pernah mengenalnya, demikian pula golok itu seperti pernah dilihatnya entah di mana. Demikian di dalam hati dia bertanya. Laki itu lantas perkenalkan diri, katanya, aku sibuk bernama Sutun. Liu Li hiap tak usah sungkan, untung kau memberi petunjuk, kalau tidak siapa menang siapa kalah susah diramalkan. Busutun nama ini teramat asing bagi Hang Lei Moli, keruan dia keheranan. Agaknya laki itu tahu keraguan hatinya, katanya dengan tertawa liu liap tidak ingat lagi? Bukankah dulu kita pernah bertemu sekali? Hang Iaye Moli tertawa rikuh, katanya, maaf ingatanku kurang sehat, Sungguh tak ingat lagi entah di mana aku pernah bertemu dengan Butai Hiap? Di puncak gunung itulah, sahut Bu Sutun, kejadian baru dua bulan yang lalu, puncak yang diatur adalah bukit di mana Wanyan Liang bercokol dengan pasukan besarnya sebelum pertempuran J.Cioki terjadi. Pertempuran J.Cioki memang sudah berselang dua bulan. Baru sekarang Hang Lei Moli sadar dan mengerti serunya, oh! Kiranya kau adalah Hohan yang memenggal batok kepala Wanyan Liang itu, sejak pertempuran itu Hang Lei Moli sudah berusaha mencari tahu siapakah Opsir yang memenggal batok kepala Wanyan Liang baru sekarang tanda tanya besar itu terjawab. Kiranya Bu Sutun ini, sedang golok yang dia gunakan ini pun sebelumnya gaman mestika milik Wanyan Liang, waktu itu sekaligus Bu Sutun membawanya sekalian. Bu Sutun berkata, Panggilan Hohan aku tidak berani terima, hari itu Wanyan liang terpanah jatuh dari punggung kuda oleh kalian, aku hanya menambahkan sekali tabasan saja, jasa utama tetap berada di tangan kalian. Kalau tidak kau jelaskan, sungguh aku tak teringat lagi. Butai hiap, dandanmu kenapa berbeda jauh sekali, waktu dia memenggal kepala Wanyan Liang, orang mengenakan seragam militer dari opsir tinggi negeri Kim dan danan busu. Tun sekarang adalah pengemis Rudin. Cuma walau pakaiannya penuh tambalan, namun bajunya ini kelihatan masih baru dan bersih. Apa ya busu Tun tertawa. Aku hanya kembali ke rupa asliku saja. Harap tanya apakah butai Hiap anggota Kaipang, pernah apa dengan Siang Pangcu? Sebagai Lok Lim Chu, Sekali lihat dandanan orang Hang Lei Mo Li, tahu orang tentu tokoh penting di dalam Kaipang. Xiang Pangcu adalah guruku berbudi, tapi sayang sekali bulan yang lalu beliau sudah mangkat. Perlu diketahui Pangcu dari Kaipang Xiang Dun yang adalah Bulim Ciampual, selama hidupnya menjunjung jiwa kependekaran, di mana saja dia mendapat junjungan dan sanjung puji sesama golongan. Aturan Kaipang yang ketat hanya mengizinkan anggotanya meminta, dilarang merebut, apalagi mencuri. Maka anggota Kaipang umumnya jarang bergaul dengan orang Lok IIM. Umpama ada hubungan pribadi sebagai sahabat karib, namun mereka bekerja menurut pambek dan angannya sendiri. Namun demikian, karena sesama patriot bangsa melawan penjajah Kim, Sedikit banyak, Hang Lei Molly pernah mengadakan kontak langsung dengan Xiang Gun yang kini mendengar kabar kematiannya. Mau tidak mau, dia menghela napas dan nyatakan duka ceritanya. Tapi, lapat Hang Lei Molly merasakan adanya sesuatu yang ganjil dan mengherankan. Cuma baru kenal, maka tidak enak dia mengajukan pertanyaan kepada Bu Sutun, dan persoalan yang paling ingin dia ketahui adalah kenapa, sebagai anak murid, Kai Pang. Busutun Koh menyelundup dan menjadi opsir tinggi di dalam Gilim Kun Kerajaan Kim, membunuh Wanyan Liang lagi, maka Hang Lei Moli lantas mohon penjelasan. Mari kita ngobrol sambil berjalan, kata Busutun. Liu Li Hiap belum makan malam bukan? Hari ini sehari penuh aku berjuang di tengah sungai, boleh dikata sebutir nasi pun belum sempat masuk perut, memang aku sedang cari makanan. Tahukah kau di mana aku bisa menginap di sekitar sini? Tak jauh di depan sana, aku punya pondok. Kalau kau tidak merasa lelah dan tidak anggap kotor tempatku, boleh silakan mampir. Nah, paha kambing bakar ini silakan kau makan dulu. Dari dalam kantongan yang dibawanya, dia mengeluarkan sebuah paha kambing bakar yang sudah matang. Bagus sekali, aku bukan putri bangsawan. Masakah harus pakai pantangan segala? Tanpa sungkan dia terima paha kambing itu terus digeragoti dengan lahapnya Busutun melanjutkan penjelasannya Asalnya aku kelahiran Lemyang Ayahku jadi guru sekolah di kampung Waktu pasukan Kim menduduki Lemyang Aku baru berusia lima tahun Ayah tidak sulit jadi rakyat jajahan Maka beliau bawa tujuh orang keluarganya mengungsi hendak menyeberang ke selatan Tak nyana di tengah jalan kesamplok pasukan musuh Seluruh keluargaku terbunuh. Tinggal aku seorang, aku pun tertusuk golok. Untung jiwaku belum melayang. Mungkin karena aku anak kecil, musuh tidak perhatikan. Maka selamatlah jiwaku. Akhirnya aku ditolong seorang pengemis yang kebetulan lewat. Setelah aku diobati, dia suruh aku ikut meminta sedekah. Pengemis ini adalah murid Kaipang. Pada suatu pertemuan di antara sesama anggota Kaipang, dia membawaku hadir dan menghadap kepada Pangcu, minta Pangcu sudi menerima aku jadi murid Kaipang. Tahun itu aku berusia delapan, di dalam Kaipang merupakan murid terkecil. Dua tahun kemudian, Pangcu bilang aku punya bakat meyakinkan ilmu silat, maka beliau menerimaku sebagai muridnya. Suhu tahu aku punya dendam keluarga sedalam lautan, Beliau berkeputusan hendak menyempurnakan citaku untuk menuntut balas. Maka aku disuruh mempelajari kehidupan orang Kim, bahasa dan tulisannya waktu aku berusia 18, aku disuruh menyaru jadi orang Kim, di saat Wanyan Li yang memilih orang mendirikan Gilimkun, aku mendaftarkan diri dan ikut ujian. Sengaja aku sembunyikan beberapa kepandaian supaya tidak menarik perhatian orang. Akhirnya aku berhasil menduduki nomor lima, sebetulnya setiap anggota Gilimkun diharuskan punya tanda pengenal dan keterangan riwayat hidup, Untung guru kurwas pergaulan, di antara patriot bangsa Kim juga ada kenalan baiknya setelah segalanya diatur oleh suhu, Kesulitan ini dengan gampang kita atasi, sejak itu aku menjadi bintara di dalam Gilimkun. Seorang bintara belum punya kesempatan untuk mendekati Wanyan Liang, tanpa terasa sepuluh tahun telah berlalu, pangkatku terus menanjak, dan kesempatan baikku peroleh di pertempuran di Jejoki, aku berhasil memenggal kepala Wanyan Liang dengan tanganku sendiri, dendam keluarga ku terhitung dapatku balas. Berkat usaha berat unsu dan bimbingannya maka aku berhasil menuntut balas. Sayang di saat aku membawa batok kepala musuh ke hadapan Unsu, aku hanya bisa melihat wajahnya yang terakhir kali. Waktu itu beliau sudah sakit berat, melihat batok kepala Wanyan Liang, saking kegirangan, beliau gelak, di tengah gelak tawanya mendadak napasnya putus dan mangkatlah jiwanya. Hang Lei Li segera menghibur, Aku ingat tiga tahun yang lalu adalah hari ulang tahun gurumu yang ke-70, usianya sudah lanjut, melihat murid kesayangannya berhasil menuntut dendam negara dan keluarga, kematiannya terang tidak perlu disesalkan, beliau pasti akan tersenyum di alam baka, tapi entah siapa pengganti pangcu yang baru? Berkerut alis busutun, seolah tidak ingin memperbincangkan persoalan ini, sahutnya, seorang suhanku yang mewarisi jabatannya, Asuhanku ini rada salah paham terhadapku. Mungkin kelak aku harus mohon bantuan liuliap. Bila tenagaku mampu, aku pasti tidak akan menolak. Silahkan, Bu hiap jelaskan. Panjang kalau diceritakan persoalan ini. Pondokku sudah sampai, silakan liuliap mampir, dan nanti kulanjutkan penjelasanku. Waktu hang le Li angkat kepala, tampak sebuah rumah batu di atas gunung. Dalam rumah ada sinar lampu yang menyorot keluar. Pandangan Hang Lei Li amat tajam. Dari kejauhan, dia sudah melihat bayangan seseorang yang mirip perempuan berada di dalam rumah batu itu. Hakikatnya, tidak pernah terbayang oleh Hang Lei Li bahwa busutun bakal menyembunyikan seorang perempuan di pondoknya, maka sekilas dia melengat. Maklumlah, meski anggota kaipang tidak dilarang untuk kawin. Namun keadaan Bu Sutun berlainan sejak berumur 18 dia masuk ke militeran, 10 tahun jadi anggota Gilinkun Kerajaan Kim, belum pernah kawin, begitu kembali ke Kaipang kebetulan kebentur kematian gurunya lagi, di dalam waktu sesingkat ini tak mungkin menikah. Kebiasaan Kaipang tidak pernah menerima murid perempuan, tapi perempuan ini menetap bersama dengan Bu Sutun. Tengah malam masih menyalakan lampu menunggu dia pulang, jelas hubungan mereka tentu bukan sembarangan, mau tidak mau dia mengerut kening, batinnya. Apakah busutun seorang yang bersepak terjangnya tidak genah? Tengah dia mereka dalam hati, busutun sudah tertawa, katanya, Liu Lihiap, malam ini sungguh amat kebetulan, kau punya seorang teman kebetulan berada di tempatku, kau tidak mengiranya bukan? kini Hang Lei Molly sudah melihat jelas bayangan gadis dalam rumah memang seperti pernah dikenalnya, hanya dalam waktu dekat belum tersimpul dalam ingatannya. Baru saja dia mau bertanya, Bu Sutun sudah berseru lantang. Ji Yan coba kau lihat siapa yang datang bersamaku? Gadis dalam rumah segera berlari keluar, begitu beradu pandang dengan Hang Lei Molly. Keduanya sama kaget dan kegirangan tidak sempat saling tanya keduanya sudah saling berpelukan. Setelah gejolak emosi mereka mereda, baru gadis itu bertanya, Liu Cici, empat tahun tak bertemu ber bikin aku kangen sekali. Hun Cici, kau pun demikian, empat tahun ini kemana kau menyembunyikan diri, kenapa tidak kau tilik aku? Ternyata, gadis ini adalah seorang sahabat kental Hong Lei Molly sejak empat tahun yang lalu, yaitu Putri Hunting Ting Giok, guru silat kenamaan dari Lam Yang Yang bernama Hun Jian. Empat tahun yang lalu, di saat Hong Lei Molly mulai menjabat lok, Iim Beng Chu di lima provinsi daerah utara, ketenarannya mulai kumandang di Kangou, teman baiknya Hun Jian justru ketimpa suatu kemalangan. Ada seorang janat mencari gara kepadanya orang jahat ini kebetulan bukan lain adalah Su Heng Hong Lei Moli, yaitu Kong Sun Ki. Kong Sun Ki hendak paksa Hun Jian menjadi gundiknya tapi dia tidak gunakan care paksa dan rebut, tapi secara terus terang mengajukan lamaran ke rumah keluarga Hun, dia minta Hun Tiong Giok serahkan putrinya dan mengadakan upacara perkawinan. Dia pun menyatakan bila pinangannya ditolak, dia akan selalu membuat onar dan menganggu sehingga keluarga Hun tak kuasa bercokol di Kangou. Sudah tentu tantangan ini merupakan suatu penghinaan besar bagi Hun Tiong Giok sebagai guru silat kenamaan. Akhirnya Hun Tiong Giok dan putrinya kena dikalahkan Kong Sun Ki. Kong Sun Ki memberi ultimatum dalam 10 hari Hun Tiong Giok secara sukarela harus menyerahkan dan mengantar putrinya, Hun Tiong Jiok sudah mengundang beberapa temannya untuk membantu, namun semua dapat dikalahkan dengan runyam. Waktu itu Hun Jian belum tahu bahwa Kong Sun Ki adalah Su Heng Hong Lei Molly, maka dia suruh seorang sumo minta pertolongan kepada Hang Lei Molly. Namun kedatangan Hang Lei Molly sudah terlambat satu hari, waktu sepuluh hari yang dibatasi Kong Sun Ki sudah lewat. Sudah tentu Hang Lei Molly gelisah. Dia kira Hun Jian sudah digondol pergi suhengnya, umpama belum, paling tidak tentu sudah dipermainkan. Tak nyana waktu dia tiba di tujuan, keluarga Hun malah keluar menyambut dengan wajah berseri, setelah berterima kasih, lalu berkata, Syukurlah bangsat jahat itu sudah digebah lari selanjutnya takkan mengganggu kita lagi, tapi bantuanmu yang berharga, kita tetap mengukirnya di dalam hati. Sudah tentu Hang Lei Moli keheranan, dia minta penjelasan kepada Hun Jian. Kiranya pada saat genting itu, entah dari mana datangnya seorang suseng muda yang bersenjata kipas berhasil menghajar Kong Sun Ki dan menyuruhnya sumpah berat, selanjutnya tidak akan mengganggu keluarga Hun lagi, baru suseng muda itu melepasnya pergi, setelah mengalahkan Kong Sun Ki. Suseng yang tak diundang ini pun tertawa gelak sambil melangkah pergi, Hun Tiong Giok belum sempat bertanya nama besarnya, belakangan baru tahu bahwa Suseng muda itu adalah Xiao si Go Kan Kun Hoa Kok Heng. Dari mulut dan cerita Hun Jian pula untuk pertama kali Hang Lei Mo Li mendengar tentang nama Xiao si Go Kan Kun Kok Heng. Empat tahun kemudian hari ini mereka bertemu pula, keruan senangnya bukan main, Tanya Hang Lemo Ii, kalian kemari, apakah mengejar jejak Kong Sun Ki? Benar, murid Kai Pang mendapatkan jejak Kong Sun Ki maka aku minta buto aku menuntutkan balas sakit hatiku, Liu Cici, tak nyana bangsat itu adalah suhengmu. Bangsat ini sudah tidak kuanggap sebagai suheng lagi. Tujuanku pulang adalah untuk memberi laporan kepada guru supaya beliau menumpas anaknya yang durhaka, tapi Kong Sun Ki sudah berhasil meyakinkan dua ilmu berbisa dari keluarga Xiang, kepandaiannya jauh berlipat ganda. Maka busut lalu menceritakan kejadian tadi tahu Kong Sun Ki berhasil melarikan diri, Hun Jian menghela napas dengan gegetun. Keadaanku sudah kalian ketahui, sekarang giliran kutanya tanya keadaan kalian. Hun Cici, kau pandai pura dan mengelabui aku, Kenapa Buto Akomu tidak pernah kau perkenalkan kepadaku? Sejak kapan hubungan kalian sudah terikat? Merah muka Hunjian, katanya, Cici menggoda saja kita sendiri punya kesulitan, marilah ku jelaskan di dalam rumah. Ternyata mereka sama orang berasal Tongpa, keluarga mereka kebetulan tetangga, kalau ayah Hunjian guru silat kenamaan, sebaliknya ayah Busutun adalah guru sekolah di kampung, namun hubungan kedua keluarga amat akrab dan cocok. Usia Bu Sutun tiga tahun lebih tua. Waktu keluarga Bu Sutun hancur, usianya baru lima tahun, jadi Hun Jian baru dua tahun. Hun Tiong Giok termasuk keluarga persialatan, tingkatannya sama dengan Siang Gun Yang, Pangcu dari Kaipang, hubungan mereka pun amat baik. Suatu ketika Sianggun yang pernah menyatakan bahwa muridnya penutup adalah orang berasal dari Lamyang, waktu ditanyakan baru Hun Tiong Jiok tahu, kiranya adalah putra tangganya, yaitu Bu Sutun. Melihat putra temannya sudah tumbuh dewasa, Hun Tiong Jiok ikut girang, mengingat hubungan kedua keluarga masa lalu, serta kasihan bahwa orang sekarang hanya sebatang kera. Maka timbul keinginan Hun Tiong Giok hendak menjodohkan putrinya dengan Busutun. Maka sejak itu, setiap ada kesempatan Hun Tiong Giok ajak putrinya datang menyambangi Busutun. Lama kelamaan hubungan kedua muda-mudi ini tumbuh dan intim serta mesra. Waktu itu Hun Jian berusia 15, gadis yang mulai mekar dan mendambakan asmara, hatinya amat kagum dan memuji kepada Buto Ako yang berkepandaian tinggi ini. Selama bergaul hatinya teramat senang dan riang. Namun dia belum tahu apa artinya cinta, namun dalam pandangan orang lain, mereka sudah merupakan pasangan setimpal. Pernah beberapa kali Hun Tiong Giok menyinggung perjodohan kedua muda mudi ini kepada Siang Gun Yang. Tapi Siang Gun Yang selalu mencari alasan dan mengulur waktu. Suatu hari mungkin karena terlalu banyak minum arak. Hun giok naik pitam dan tanya kepada Syanggun yang apakah putrinya tidak setimpal jadi istri muridnya. Waktu itu tiada orang lain, terpaksa Syanggun yang memberitahu sebab musababnya. Seperti diketahui Busutun waktu itu memikul tugas berat, menyaru jadi orang Kim menjadi anggota Gilinkun berusaha membunuh Wan Yan Liang hal ini teramat rahasia, entah kapan dia bisa atau tidak kembali dengan selamat. Demi masa depan Hun Jian maka Siang yang berusaha mengulur waktu dan kalau bisa menolak perjodohan mereka. Sudah tentu Hun Tiong Giok amat haru, namun tekadnya semakin besar. Demikian pula Hun Jian yang masih hijau ini, di hadapan kedua orang tua dan pujaan hatinya dia bersumpah setia untuk menunggu Busutun kembali, bila Busutun gugur dan takkan kembali dia pun takkan menikah seumur hidup. Karena haru dan merasa hutang Budi akan kebaikan Hun Jian dan ayahnya, maka perjodohan ini pun akhirnya diresmikan. Betapa penting dan terahasia tugas yang dipikul Busutun ini di dalam kaipang, kecuali siang Yang dan seorang tiang lo. Hanya Hun Tiong Giok, ayah beranak saja yang tahu, sudah tentu keluarga Hun amat merahasiakan hal ini dan tutup mulut serapat botol, sampai pun terhadap Hang Lei Molly. Hun Jiyam pun tidak berani menceritakan. Sejak Busutun menjalankan tugasnya, mereka tidak pernah bertemu. Enam tahun kemudian, terjadilah peristiwa pemaksaan Kong Sung Ki. Sejak peristiwa itu, Hun Tiong Giok amat penasaran dan jatuh sakit. Tahun kedua, akhirnya dia meninggal lantaran sakitnya. Kuatir Kong Sun Ki datang mencari gara lagi. Hun Jian tinggalkan kampung halamannya, menuju Gobisan memperdalam kepandaian silatnya di bawah asuhan gurunya. bus yang sini, di sana dia belajar lagi tiga tahun baru kembali. Tak lama setelah dia berada di rumah, Busu Sutum pun sukses akan tugasnya, setelah membunuh Wanyan Li yang pulang berkumpul dengannya, sepuluh tahun mereka berpisah baru kumpul kembali. Hang Lai Moli tertawa katanya, Sepuluh tahun sudah kalian nantikan, kini pahit berlalu manisnya mulai datang, aku perlu menunggu arak kegirangan kalian. Merah malu hunjian dibuatnya, katanya tertawa getir, masa begitu gampang membicarakan hal ini. Ai, liu cici, kau tidak tahu butuh aku justru kebentur kesulitan. Butai hiap, ujar Hong Lei Molly. menurut aturan kaipang kalian, Kau harus berkabung setahun dulu bukan sepuluh tahun sudah kalian nantikan, apa halangannya menunggu setahun lagi? Liu Cici, aku bicara tentang persoalan sesungguhnya, kau malah menggoda saja, soal ini sepuluh lipat lebih penting dari pernikahan kami. Ada persoalan apa sih, kelihatannya Butai Hiap teramat tegang? Liu Li hiap menyinggung guruku, sulit aku menjelaskan aku, aku sekarang bukan murid Kaipang lagi. Hang Lei Moli melengat, tanyanya, kau meninggalkan Kaipang? Bukan aku meninggalkan, sejak kecil aku mendapat budi besar dari guru, mana boleh meninggalkan Kaipang? Aku sekarang adalah murid buangan. Hang Lei Moli amat terperanjat, lo, kenapa bisa terjadi? Waktu aku kembali membawa batok kepala Wan Yan Liang memberi laporan kepada Suhu, tak lama kemudian Suhu. Mangkat belum lagi Toa Su Heng menerima jabatan pangcu secara resmi, di hadapan layon guruku, dia mengumumkan mengusirku dari Kaipang. Hang Lei Moli tidak habis mengerti, tanyanya, aturan apa ini? Menurut aturan, kau membunuh Raja Negeri Kim, merupakan suatu pahala besar yang tak ternilai, Kai Pang harus menjunjungkan sebagai pengganti pangcu, Kenapa malah mengusir kau keluar Kai Pang? Persoalannya justru terletak pada batok kepala Wanyan Liang. Aku semakin bingung. Apa salahnya batok kepala Wanyan Liang? Batok kepala Wanyan Liang tidak salah. Soalnya seluruh anggota Kai Pang tiada satu pun yang kenal atau pernah melihat Wanyan Liang. Tiada orang yang dapat membedakan tulen atau palsu, toa suheng menuduh aku, entah dari mana aku sembarang membawa batok kepala orang, memalsunya untuk mengejar pahala serta mengelabdobi kaipang lagi, sekaligus untuk menutupi dosa sendiri. Masih ada dosa apa lagi? Sepu iu tahun aku jadi anggota Gilimkun di negeri Kim, semua itu guruku sendiri yang merencanakannya. Tiada orang lain yang tahu bahwa aku memikul tugas berat ini, mereka hanya tahu bahwa aku menjadi pejabat tinggi negeri Kim, maka Toa Suheng menambahkan tuduhannya, dikatakan aku kemaruk harta dan pangkat menghianati Kaipang, setelah melihat negeri Kim kalah perang, Wanyan Liang mati, tahu situasi tidak menguntungkan, baru aku mengejar pahala dengan batok kepala Wanyan Liang yang palsu untuk hendak menipu mereka. Waktu kau kembali, bukankah kau sudah menghadap gurumu? Adakah orang lain itu waktu? Waktu itu Toa Suheng pun hadir, tapi setelah melihat kepala Wanyan Liang Suhu lantas mangkat, tentang tugas rahasia diriku untuk membunuh Wanyan Liang tetap menjadi rahasia terbawa ke liang kubur. Tapi sikap gurumu waktu itu sudah membuktikan bahwa kau bukan murid pengkhianat. Kalau tidak tentu dia sudah perintahkan orang meringkusmu, Masakah begitu senang malah? Aku pernah menangkis semua tuduhan itu. Tapi suhu sedang sakit, kata Toa Suheng dalam sakitnya guru kurang sadar pikirannya, maka beliau percaya akan obrolanku, baru beliau merasa girang. Jelasnya karena suhu tidak membeber tugasku atas perintahnya, aku sendiri pun tak bisa memberikan bukti maka semua orang percaya akan tuduhan Toa Suheng, bahwa aku hanya diusir dari Kaipang, katanya sudah merupakan pengampunan besar bagi diriku. Bukankah masih ada seorang Tiang Lo yang mengetahui rahasia ini tanya Hang Lei Moli. Tiang Lo ini memang masih hidup, namun usianya terlalu tua dan sering sakitan, malah pikirannya sudah tidak genah lagi, Waktu Toa Su Heng pergi tanya kepada dia, setengah harian mereka bicara tanpa hasil, hal itu tetap tak bisa dibuktikan. Timbul curiga Hong Lei Molly, dia menduga persoalan ini pasti ada latar belakangnya yang amat rumit dan penting. Berkata Busutun lebih lanjut, kecuali, masih ada empat orang yang tahu akan rahasia ini Pang Chu dan Ayah Jian sudah meninggal, Tiang Lo tidak mau memberi kesaksian, tinggal Jian seorang, banyak orang tahu dia adalah calon istriku, sudah tentu dia tidak boleh jadi saksi. Toa Suhengmu adalah Hong El Elyong bukan tanya Hang Lei Molly. dulu aku pernah melihatnya sekali, cuma bagaimana martabatnya aku tidak tahu, bagaimana karakternya selama ini? Su Asuheng seorang jujur dan adil dalam tindak tanduk, banyak anggota mengaguminya. Liu Cici, Ujar Hun Ji Ye Au, melihat Hang Lei Li tertunduk seperti berpikir, dia bertanya apa kau punya urusan penting? Hun Cici, ujar Hang Lei Moha, ku harap kau tidak salah paham bahwa aku sengaja mencari alasan belaka, bahwa Butai Hiap sendiri yang memenggal kepala Liang ku saksikan sendiri, jangan kata dia bakal menjadi cihuku, umpama seorang yang tidak pernah ku kenal umpamanya, setelah tahu akan peristiwa yang tiada juntrungannya ini aku tetap akan tampil membantu jadi saksi, kuatirnya hanya aku seorang saja berhadapan dengan suhengmu juga belum tentu berhasil. Liu Cici, ujar hunji yang kau adalah Lok Lim Beng Chu dari lima provinsi di utara, katamu pasti dapat dipercaya, Hong Hwee Elyong boleh tidak percaya kepada orang lain, masakah dia tidak percaya kepadamu juga? Di dalam persoalan ini jelas punya latar belakang yang masih gelap, biasanya Kai Pang tidak pernah kerja sama dengan kaum Loklim, justru karena aku adalah Loklim Beng Cu, jikalau aku yang tampil menjadi saksi, mungkin malah menimbulkan kecurigaan. Agaknya Hun Jian belum mengerti, tanyanya, kecurigaan apa? Ada sebuah hal entah patut tidak ku kemukakan ujar Hong Lei Molly. Bersinar mata busutun katanya, Apakah Liu hiap mencurigai Su hengku. Benar, menurut pendapatku, bukan mustahil Hong Feiyong sengaja mengatur Muslihat hendak menjebak kau, maka begitu besar tekadnya mengusir kau dari Kaipang, soalnya kau berhasil membunuh Wanyan Liang. Betapa besar jasa dan pahala ini, jika dia dengan kukuh mengatakan batok kepala itu palsu, ditambah tuduhan sebagai pengkhianat dan mengejar pangkat dan kemaru harta murid Kei Pang takkan berani mencalonkan dirimu sebagai pengganti Pangcu baru. Memangnya Bu Sutun adalah pemuda yang cerdik, cekatan dan serba bisa, kalau tidak masakah selama 10 tahun dia bisa menyelundup ke jantung musuh serta tak terbongkar kedoknya. Sudah tentu apa yang dicurigai Hang Lei Moli juga pernah dia pikirkan cuma dia tidak tega mengemukakannya. Kecuali ambisi suhengnya ini teramat besar ingin menduduki jabatan tinggi Biasanya Hang Hwae Elyong tiada punya ciri yang harus dicela Demi situasi dan kepentingan besar pihak Kaipang Supaya tidak timbul perpecahan dalam tubuh Kayuang Maka dia mandah terima segala tuduhan atas dirinya Berkata Hang Le Molly lebih lanjut Oleh karena itu bila aku yang tampil sebagai saksi Hang Hwae Elyong akan semakin curiga dikatakan bahwa Bu Tai Hiap sengaja mohon bantuan kaum Lolim sebagai tulang punggungnya hendak merebut kekuasaan. Busutun menghela napas, katanya, sebetulnya tiada niatku untuk menjabat pangcu, aku hanya ingin mencuci bersih penasaranku ini, dan kembali ke haribaan Kaipang, untuk membalas budi besar Kaipang terhadapku. Untuk mencuci penasaran ini, urusan harus dibeber di hadapan umum, Ujar Hang Lei Moli aku akan berusaha mengundang para bulim Ciampu dan orang gagah di Kangow yang secara langsung menyaksikan kejadian itu dari dekat. Entah kapan pertemuan besar pihak Kaipang kalian akan diadakan? Menurut kebiasaan Kaipang, pejabat Pangcu yang baru harus mengadakan rapat besar sekali, di dalam rapat besar inilah Tiang Lo akan mengumumkan secara terbuka dan setelah upacara pelantikan diresmikan, baru pangcu baru ini boleh diakui secara resmi. Tugas baru secara langsung sudah harus ditangani oleh pangcu baru ini, maka Hang Lei ajukan pertanyaan ini. Aku sudah diusir, segala persoalan Kaipang tidak boleh turut campur. Tapi secara kebetulan, beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan seorang murid Kaipang yang ku kenal baik datang dari tempat jauh, dia belum tahu bahwa aku sudah terusir dari Kaipang, dia memberi kabar kepadaku, tapi aku hanya tahu tempatnya tidak tahu kapan rapat besar itu akan diadakan. Di mana tempatnya tanya Hang Lei Moli. Di atas Siu Yang San. Seketika Hotik Ia Ye Moli unjuk rasa keheranan, serunya, apa, Siu Yang San yang terletak dalam wilayah Liang Chiu, maksudmu? Benar, Katanya semua murid kantong kelima ke atas dari seluruh Kaipang harus berkumpul di Siu Yang San, temanku itu murid kantong ketujuh, menjabat tocu di sebuah kota perbatasan, sepuluh tahun yang lalu dari pusat dia dimutasikan ke sana. Dikiranya aku sudah murid kantong kelima menurut dugaannya, maka dia bertanya kenapa aku tidak berada di Siu Yang San. Aku tidak suka bohong, maka ku jelaskan apa sebenarnya tentang diriku kepadanya. Dia sih percaya kepadaku, dan merasa penasaran juga akan nasibku, tapi mengingat aturan Kaipang yang keras, maka tanggal dan waktunya rapat dimulai tidak dia beritahukan kepadaku. Aneh, ujar Hang Iye Moli, kenapa ditentukan di Siu Yang San? Tahukah kau seluk beluknya? Siu Yang San merupakan gunung yang belum terbuka, Lalu lintas di daerah gunung ini belum seramai tempat lain, pantasnya rapat besar Kaipang diadakan di Tionggoan yang dekat dan gampang dicapai. Kini Pangcu baru Kaipang justru kumpulkan murid Kaipang di puncak Siu Yang San yang masih belukar, sudah tentu berlawanan dengan kebiasaan. Kebetulan di bawah gunung Siu Yang San terdapat sebuah desa bernama Chaihawe Cheng, di desa inilah guru Hang Lei Moli yaitu Kongsun Intetirah. Aku sendiri sudah pesimis dan segan campur urusan Kaipang, maka bagaimana seluk-beluknya aku pun tidak tahu. Aku sendiri sedang keheranan, apakah tempat itu dipilih untuk mengelabui pihak penjajah Kim yang berkuasa di sini? Seperti diketahui Hang Lei Molly memang hendak pulang menemui gurunya, jadi kebetulan malah dia sekaligus bisa mengurus peristiwa ini. Apalagi di tempat kediaman gurunya dia bakal bertemu dengan ayahnya pula. Dua tiga puluh tahun yang lalu, nama mereka sudah menggetarkan Bulim. Tentu para tiang lokai pang masih kenal baik akan kebesaran nama mereka. Dan lagi ayahnya pun menyaksikan juga busutun memenggal kepala Wanyan Liang maka kedua orang tua ini boleh diminta bantuannya untuk menjadi saksi di dalam rapat besar ini untuk mencuci bersih penasaran busutun. Maka Hang Lei Moli lantas menjelaskan rencananya, katanya, sekarang juga aku menuju ke Siu Yang San. Sepanjang jalan aku akan menyebar Lok Lim Chian, akan kuundang undang beberapa pemimpin pasukan gerilya, dan para Hiong kenamaan di Kang Ou untuk menjadi saksi. Yakin usahaku akan bisa mencuci bersih nama baikmu yang tercemar. Tersipu Bu Sutun menjura, katanya, Liu li hiap, banyak terima kasih akan bantuanmu yang berharga, sekarang aku tidak perlu banyak omong, pendek kata budimu akan selalu terukir di dalam sanubariku. Lekas Hang Lei Moli balas menjura, katanya, malam ini, tiada bantuanmu, aku pasti sudah celaka oleh kekejian Kong Sunki. Ki. Liu Lihiap, di jalan banyak persoalan yang perlu kau selesaikan, sebagai murid buangan, tak enak aku ikut hadir dalam rapat besar itu, di samping itu dengan Jian, aku memang punya urusan pribadi yang harus lekas diselesaikan, kira dua hari lagi baru aku berangkat. Baik, setiba kalian di Siu Yang San, boleh kalian pergi dulu ke JHW Iceng mencariku, di ujung desa ada sebuah rumah, di depan pintu ada sebuah pohon besar, nah disitulah tempat ketirah guruku. Oh, jadi gurumu tinggal di bawah gunung Siu Yang San, baik sekali kalau begitu, kata Hun Jian. Berkata Busutun dengan tertawa, kalian sudah lama tidak ketemu, tentu banyak bahan percakapan, biar aku pergi mencari makan untuk persiapan Liu besok pagi. Setelah Busutun pergi, Hang Lei Moli tertawa, Katanya, butuh akumu begitu sayang dan besar perhatiannya terhadapmu. Memangnya, tiba saatnya kita bicara dari hati ke hati, Li Cici kau sudah punya pujaan hati belum? Belum, sahut Hang Lei Molly dengan muka merah. Jangan kau kelabui aku, semuanya aku sudah tahu. Beberapa hari yang lalu kami sudah bertemu dengan Xiao si Go Kan Kun Hoa Kok Apa benar tak terasa Hang Lei Molly bertanya, apa saja yang dia katakan? Ternyata Hoa Tai Hiap adalah teman baik dengan Buto Ako, hari itu kami bertemu di tengah jalan, begitu aduh muka keduanya sama terbahak mendadak terus berhantam. Hang Lei Moli keheranan, tanyanya, lo, teman baik kok berkelahi? Waktu itu aku pun keheranan, aku tidak tahu bila mereka teman baik, maka aku tampil ke depan bujuk mereka menghentikan berkelahi Hoa Tai Hiap gelak, Serunya, Xiao Bu, kepandaianmu betul maju pesat. Buto aku juga gelak, ujarnya, sama, tak usah sungkan, kita berpisah sepuluhan tahun, berkelahi tetap sama kuat. Dari percakapan mereka baru aku tahu, semasa hidup Ayah Hoatai Hiap dulu adalah kawan baik Siang Pangcu, di masa kecil dulu kedua orang ini sering bertemu, sering pula ribut berkelahi saling mengukur kepandaian. Sayang aku tidak tahu akan hubungan mereka, Hoa Tai Hia pun tidak tahu aku adalah calon istri Buto Ako setelah menolong kami ayah beranak, aku belum sempat menyatakan terima kasih kepadanya. Pernah Buto Ako membicarakan soal Kaipang dengan dia? Hoa Tai Hiap sudah tahu akan wafatnya Siang Pangcu, waktu Buto Ako menjelaskan bahwa sekarang dia bukan anggota Kaipang lagi, Hoa Tai Hiap malah gelak, Katanya tawar, tidak jadi murid. Kaipang memangnya apa ruginya? Bukankah sama saja kau tetap bisa menjadi pendekar? Kenapa harus dirisaukan? Persoalan yang menyebalkan tak usah disinggung lagi lah. Bukan saja dia tidak menanyakan sebabmu, sebab musabab, kenapa butuh aku diusir dari kaipang, malah dia alihkan pokok pembicaraan. Sudah tentu butuh aku, tidak enak menyinggung kesukarannya. Selanjutnya dia malah tanya tentang dirimu melonjak jantung Hang Lei Moli, tanyanya, tanya tentang diriku? Dia sudah tahu akan hubunganku dengan kau, dia tanya akan kabarmu, kulihat begitu besar perhatiannya terhadapmu sudah kuduga hubungan kalian tentu tidak sembarangan sayang aku tak bisa memberitahu apa, dengan kecewa hari itu juga dia lantas pamitan. Adakah dia mengatakan tujuannya? Katanya dia hendak pergi ke Kongbing Sidi Yang Kok San, dia malah memberitahu, katanya dalam jangka 10 hari ini kau pasti akan pulang ke utara, minta bantuan kami untuk memperhatikan, jikalau bertemu atau tahu jejakku, dia minta kita memberi kabar kepadamu, supaya kau tahu tujuannya. Mendengar kabar ini, Hang Lei Molly merasa di luar dugaan, seperti diketahui menurut kabar yang diberikan oleh Teng Helyong bahwa Hoa Kok Ham hendak menemui gurunya, Kenapa sekarang merubah tujuan pula? Hong Tiang Kong Bing Si Eing Bing Tai Su adalah kawan lama ayah Hang Lei Molly. Waktu berpisah ayahnya ada pesan, katanya hendak pergi ke Kong Bing Si lebih dulu, baru akan menyusut ke JHW I Cheng. Dalam perjalanan pulang ke utara Hang Lei Molly ada dianjurkan untuk mampir ke Kong Bing Si lebih dulu untuk tanya tentang dirinya, sekaligus menyambangi padri angkatan tua yang sakti itu. Yang Kok San terletak di Siam Sai, sedang Siu Yang Gan berada di Kam Siok, kedua gunung berjarak ribuan li, tapi sejajar dalam perjalanan, kalau jalan lewat pegunungan paling hanya memerlukan ratusan li saja, jaraknya pun lebih dekat. Di samping merasa di luar dugaan, hati Hong Lei Moli pun merasa senang, Dinilai dari persoalan ini menandakan bahwa Hoa Kok Ham masih ada perhatian terhadap dirinya, agaknya malah sudah memahami dirinya, kalau tidak dengan wataknya yang angkuh dan tinggi hati, pasti takkan melimpahkan maksud keinginannya ingin bertemu dengan dirinya. Agaknya Hun Jian seperti meraba isi hatinya, godanya dengan tertawa, kulihat Hoa Tai Hiap ada maksud terhadapmu, bagaimana kau? Kalian memang pasangan yang setimpal, jangan kasihakan jodoh yang baik ini. Merah muka Hang Aye Molly, sahutnya lirih. Masih jauh sekali, masakah cepat sekali lantas membicarakan soal jodoh segala? Hari kedua pagi benar, Busutun pulang dari berburu. Bertiga mereka makan bersama sekenyangnya, tak lupa Busutun memberikan rangsum kering untuk bekal di perjalanan Hang Le Molly. Setelah menjanjikan untuk bertemu pula di JHWI Cheng, Hang Lei Li lalu minta diri. Demi menolong kesukaran sahabat, tak sempat Hang Lei Li kembali ke pangkalannya lebih dulu, dia tahu Song Kim Kong tinggal di Karsi dengan Liok Hap, sebagai tokoh bulim yang kenamaan, pernah memimpin pasukan gerilya lagi, letaknya paling dekat pula, maka langsung dia menuju ke Liok Hap. Perjalanan seratusan li ditempuh Hang Lei Moli dalam waktu singkat, sebelum hari gelap dia sudah tiba di tempat tujuan, melihat kedatangannya yang mendadak ini, sudah tentu Song Kim Kong kejut girang. Sapanya, Liu Li Hiap, angin apa yang meniupmu kemari? Kita memang sedang mengharap kedatanganmu, Kuharap harap kali ini Kasudi menetap lima hari di tempatku, orang kita bisa kuundang dalam waktu sesingkat itu untuk menemuimu. Maaf, segera aku harus berangkat pula, beberapa kawan memang aku perlu bantuannya kedatanganku memang mohon bantuanmu untuk mengumpulkan mereka. Boleh saja, silakan minum teh duiu, hayolah berbicara di dalam, sebagai kawakan kangou, Melihat Hang Lei Molly tergesa dia tahu orang pasti sedang menunaikan tugas penting, maka secara langsung dia tanya bantuan apa yang dia perlukan. Kata Hang Lei Molly setelah duduk, ku harap bantuanmu mengundang teman untuk berkumpul ke Siu Yang San. Di antara mereka harus ada dari golongan Loklim, orang gagah dan menghiong bila perlu boleh kau menyebar kartu undangan, untuk kaum Loklim aku akan mengundang mereka dengan Loklim Chian. Untuk persoalan apa setelah berkumpul di Siu Yang San baru sempat ku jelaskan, tentunya kau percaya kepadaku. Ada latar belakang apa di balik pengusiran Busutun dari Kaipang? Kenapa Hoa Kok Ham menuju ke Kong Bing Si dan minta Hang Iaye Mo Ii menyusul ke sana? Tokoh macam apa pula si Bungkuk yang sekongkoi dengan Kong Sun Ki persoalan apa yang melibatkan permusuhan mendalam dengan Bing Bing